3. Hai. Saya Imam Prayoga. Saya Kuarti Davina Julinarti. Saya Tesya Lia. Saya Alisa Fadila. Saya Zafran. Saya Adira Zaki. Saya Nabila Daraman. Kami akan membuat sebuah mind map ya. Dari tokoh nasional yang bernama Dr. Ferdinand. Dr. Ferdinand. Selamat menikmati. Nah, ini profil dari riwayat hidup Dr. Ferdinand. Kita nih. Sepatu lama banget anjing. Nah, riwayat hidupnya riwayat hidup yaitu tempat lahir. Enggak ada. Mau ngapain? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dia hidup di anjir, gua masih banyak tugas. Batak. Batak. Februari. Pada 19 Februari 1899. Iya, pendidikan. Udah kan cuma buku panduan yang bikin tes ya. Udah ntar lu ikut closing aja. Oh gitu. Ntar ditulis namanya tapi ya. Ini kayaknya semua kerekord ya kalian bicara di. Shit. Oh. Ini pendidikannya 1 Els Depok. Kedua Els Bogor. Yang ketiga Stovia. Peran bagi kemerdekaan. Ya, panda. Ya. Alay. Rapper. Iya, fotoku udah selesai. Nah, terus Dr. Ferdinand itu mempunyai peranan bagi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu membentuk badan pertahanan negara, lalu menjadi wakil presiden Tapanuli, lalu menjadi wakil muda pemerintah. Lampu tinggal ikut. Sini Nabil mau ada suaranya enggak? Bil. Nur. Biar dapat dengar. Kita foto dulu yuk. Zafran boleh foto enggak? Ayo jelasin. Jadi penetapan tokoh Dr. Ferdinand itu dia sebagai masukin tahun 1953, ia ditetapkan sebagai tokoh nasional tanggal 30 Juli 1983, diangkat menjadi Menteri Penerangan dalam Kabinet Ali Sastro Amidjojo I. Diego ayo dong, dia nggak ngerti. Tidak mau taruh dagu. Udah mual, udah mual. Ya terus put lu Diego tinggian. Dia akan sebagai 1 2 3 Hai. Stop.
Nilai keteladanan Dr. Ferdinand. Ya, masa ngasih ke gurunya sampai. Ya ini Bu, bagian ini. Tidak mudah putus asa. Sikap toleransi yang tinggi. Hidup sederhana. Memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kita ngomong nih. Riwayat perjuangan Dr. Ferdinand yang pertama menjadi anggota organisasi pemuda kedaerahan yaitu Juang Batak. Yang kedua menjadi anggota Juang Sumatrawan Bon yang dipimpin Muhammad Hatta. Kita juga dua aja. Ayo closing. Kita dari. Hai. Kita sudah bikin mind map ya. Ini hasilnya nih. Sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.